Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnahnya Rasulullah. Dan semoga dengan pertemuan ini semoga memberi manfaat untuk kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi bercahaya, kehidupan kita menjadi dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama adalah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dengan bulan yang sangat suci, bisa bertemu kembali dengan bulan yang sangat membekas untuk kehidupan kita. Bisa bertemu kembali dengan ibadah tahunan yaitu bulan suci Ramadan. Di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amaliyah sirriyah yaitu amal yang sangat rahasia. Kita semua dituntut untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan rahasia, untuk bisa ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya. Kita semua bisa berlatih menjadi orang yang ikhlas, yaitu amal hanya karena Allah, tidak karena dipuji orang lain, tidak hanya karena mendapat pujian atau penghormatan atau apa itu sebutan orang lain, semata-mata kita hanya semata Allah mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita semua, syukurilah alhamdulillahirabbil alamin kita semua bertemu dengan bulan Ramadan, yaitu bulan berpuasa, bulan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan menahan hawa nafsu, bulan kita semua bisa melaksanakan sholat tarawih pada malam hari dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar, tiada yang lebih berharga, tiada yang lebih agung, tiadalah yang lebih terhormat kecuali di dunia ini. Tidak ada yang suatu yang terhormat, yang berharga kecuali kita selalu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan, mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maka nikmatilah Ramadan dengan keadaan yang sesungguh-sungguhnya, di mana kita mempunyai kelebihan. Nikmatilah dengan kelebihan kita masing-masing. Apabila kita dalam keadaan kurang kekurangan, nikmatilah, syukurilah dan sabarilah apa yang menjadi kekurangan kita. Itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting kita bersyukur, kita bersabar. Kita bersabar, kita bersyukur. Tahan hawa nafsu, menawan hawa nafsu dari terbit dari waktu imsak sampai terbenamnya matahari. Nikmatilah sesuatu amal Ramadan ini dengan sesuatu yang membekas dalam hati. Kita pelajari, ambil pelajaran yang terbaik dengan ibadah Ramadan, yaitu melaksanakan kesabaran zahir dan kesabaran batin. Melaksanakan kesabaran zahir adalah kita semua menahan makan dan minum. Melaksanakan kesabaran batin adalah kita harus menjadi hati yang sabar, pikiran yang sabar, perilaku yang sabar. Dengan Ramadan kita semua bisa menjadi orang yang mengendalikan diri, terkendali hawa nafsu kita. Amin Allahumma amin. Maka orang yang melaksanakan ibadah Ramadan adalah bagian orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Oleh karena itu, ngaji kata kesempatan ini adalah dengan judul pahala puasa Ramadan. Dengan tema atau judul pahala puasa Ramadan diambil dari kitab yaitu Al-Majjar Al-Majjar Ar-Rabih Fi Sawabil Amali Soleh
karang haf yaitu mu'alif atau pengarang al-imam al-hafid Syarhuddin Abdul Mu'min bin Khalaf Atimiyati ya terbitan Menara Kudus. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabu Shaumi ay hada abwabu shaumi sawabu shaumi qala rasul qala Allah taala fi kitabul karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaimina wasyaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadzakirina Allah wadzakirina Allah katsira wadzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini adalah bab puasa, yang menyangkut di sini adalah pahala puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang berpuasa, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, dan orang perempuan yang menjaga mereka menjaga dan menjaga kehormatan mereka dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak, dan juga orang-orang perempuan yang ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka yaitu ampunan dan pahala yang sangat agung. Wa qala ta'ala a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu washrabu hani'an bima salatum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dan minumlah dengan senang dengan karena sesuatu yang telah kamu laksanakan. Salah satu yang telah kau laksanakan pada hari-hari yang telah lalu. Qala waqi'un wa gharihu hiya ayyamu shaumi. Idza taraku fiha al-akla wa syurba. Imam Waqi' mengatakan, Imam Waqi' dan imam yang lain mengatakan, yang dimaksud di sini adalah kulu washrabu hani'an ya. Di sini yang dimaksud adalah orang-orang adalah hari-hari puasa. Apabila kita semua meninggalkan makan dan meninggalkan minum di bulan Ramadan, di situ adalah kebahagiaan yang sejati akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ughliqu falam yadkhul minhu ahadun. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa Ibnu Khuzaimah ila annahu qala fa idza dakhala akhiruhum ughliqa man dakhala syariba wa man syariba lam yadhma abadan. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Sa'd bin Sa'id radhiyallahu anhu yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada suatu pintu yang dinamakan pintu, yaitu pintu Royan, di mana orang-orang yang berpuasa akan masuk pintu tersebut, yaitu pintu Royan pada hari kiamat. Yang orang yang tidak melaksanakan puasa tidak akan bisa masuk ke pintu surga, namanya surga Ar-Royan, apabila mereka semua yang tidak berpuasa masuk pada pintu tersebut, maka pintu tersebut akan ditutup, tidak bisa orang masuk, orang yang tidak berpuasa masuk pada pintu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, kecuali bahwasanya ia berkata apabila masuk mereka masuk pada bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, maka apabila mereka masuk pada akhirnya mereka ditutup, akhirnya mereka orang-orang yang tidak berpuasa ditutup pintu itu, tidak bisa masuk bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Siapa yang masuk pada pintu Royan, maka ia tidak akan lapar dan ia akan tidak akan dahaga, karena ia telah lapar di dunia berpuasa Ramadan dengan keadaan dahaga dan keadaan lapar, maka di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak akan lapar dan tidak akan dahaga, karena orang yang berpuasa shaimin shaimat, kita semua orang yang berpuasa termasuk orang yang menghargai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, kita semua termasuk orang-orang yang tidak akan lapar dan tidak ada akan dahaga besok pada hari kiamat, dan kita semua bisa masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu surga namanya Ar-Royan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu semua berpuasa. Yang maksud di sini adalah puasa Ramadan, seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu semua, supaya kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, di sini berpuasa di sini yang pertama adalah dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya iman kepada Allah, setelah kita iman kepada Allah, maka kita semua setelah iman ini adalah termasuk orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Karena puasa adalah bagian dari rukun Islam. Kita setelah iman, kita menjadi Islam karena syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menyaksikan bahwa Tuhan tiada, bahwa kita menyaksikan tiada Tuhan yang hak yang benar disembah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang hak yang benar disembah. Dan tiada dan kita menyaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Setelah itu kita semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan zakat. Zakat dibagi menjadi ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat harta. Kita laksanakan zakat fitrah nanti ketika malam Idul Fitri. Kita semua laksanakan zakat fitrah, menunjukkan, memfitrahkan kita semua, yaitu mensucikan kita semua. Setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan nanti, kita semua supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zakat fitrah, tunaikan zakat fitrah, laksanakan zakat fitrah untuk kita, untuk suami atau istri kita dan anak-anak kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melaksanakan puasa dan amal-amal yang lain, membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian utamanya adalah sholat malam yaitu sholat tarawih, maka kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan akhirat, kebahagiaan zahir dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan zahir, kita semua diberi apa itu kelapangan, kemudahan, kemudian kesuksesan dalam hal urusan di dunia. Kebahagiaan batin, kita semua nanti kelak termasuk orang-orang yang mendapat kebahagiaan surganya Allah di surga Ar-Riyan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.